Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Fidi, dan kali ini kita akan memainkan game horror indie, yaitu Face Change. Sesuai dengan judulnya, teman-teman ya, Face Change atau muka yang terkandang, teman-teman ya, dikurung lah ya, dikerangkeng, teman-teman ya. Sepertinya kita akan menghadapi makhluk yang akan kepalanya dikerangkeng-kerangkeng gitu, teman-teman ya. Dan ini adalah game horror indie dan ini adalah game gratis, teman-teman ya. Kalian bisa download, linknya ada di deskripsi, teman-teman ya. Dan kemarin itu saya tidak membuat video, teman-teman, jadi sorry sekali saya tidak bisa kemarin itu karena ada tamu, teman-teman ya. So, jadi game ini menceritakan seseorang yang kayak menginvestigasi sebuah kasus gitu loh, teman-teman ya, dengan barang bukti seadanya. Tapi kalau nggak salah itu ada sebuah barang bukti yang cukup kuat, teman-teman ya, yaitu apa tuh, kaset VHS, teman-teman ya. Nah, itu lah, teman-teman ya. So, jadi ini gamenya sudah mulai, teman-teman. Jadi langsung saja kita investigasi game ini, teman-teman ya, kasus yang ada di game ini. Oke, jadi apa yang kita lakukan? Keren desainnya, teman-teman. Itu apa tuh yang di tengahnya tuh, kayak burung atau seperti apa? Lumayan bagus. Bagus sekali sketsanya. Ini bisa diinteract, teman-teman. Coba aku lihat. Ketutup darah ya. Itu kayaknya tuh si face check-nya, teman-teman ya. Dan sepertinya tuh kepalanya itu bisa mengeluarkan cahaya, teman-teman ya. Kemungkinan yang di tengah-tengahnya itu lampu, teman-teman ya. Yang kayak sayap burung itu loh. Baiklah. Apalagi nih? Oh, VHS-nya. Bisa dilihat tapi ini, nah, bisa nih. Sorry, we'll wait. I'll leave some screen to find me, record everything. Oke, okay. Tapi ini ada bercak darah, teman-teman. Report of intervention in country medical examiner multiple still wounded boots home red. Aduh, nggak tahu aku, teman-teman, ini maksudnya apa nih? Ronsen kah, hasil apa maksudnya nih, hasil pemeriksaan mayat kah? Tidak tahu, teman-teman. Tahukah identitas? Tidak jelas. Baiklah, ini Juni 13, 1987, teman-teman. Baiklah, sudahkah? Tidak ada lagi nih. Oh, bisa nih. Bodies found subway tunnel. Oke, okay. Dua mayat ditemukan di jalur kereta bawah tanah ya. Oke, okay. Mine shut down to deadly gas. Oke, okay. The horror tunnel under construction. Jadian horror di bawah ini, teman-teman ya. Kereta bawah tanah gitu loh ya. Seperti itu. Oh, langsung. Langsung kita hidupin. Baiklah. Kita tonton dulu, teman-teman. Play. Oh, kita bisa gerakin, teman-teman. Berarti kita ini menonton TV dan kita memainkan karakternya, teman-teman. Oh, kameranya, teman-teman ya. Aduh, gelap banget ini. Mungkin ini adalah tempat kereta bawah tanah yang diberitakan tadi, teman-teman. Yang ada mayat dan juga banyak kejadian korban di sini. Baiklah, kita tes. Bisa lari? Bisa lari. Tidak bisa lompat, tidak bisa menunjuk, kapan menunduk? Into doing this. Tidak menyangka kan ya, dia mengatakan kepada saya untuk melakukan ini. Apa ini? Panjang banget, panjang juga, teman-teman. Ah, ada glow stick di sebelah kiri, teman-teman. Kanan tidak ada. Oke, aku lurus saja, teman-teman. Aku penasaran ini di tempat gelap ini ada apa nih. Menantang maut sepertinya ya. Oh, ada lagi tuh. Ada lagi glow stick, teman-teman.
Ini kalau nggak salah yang tadi ya, itu yang ada di kertas kecil kopelan itu ya, bahwa dia meninggalkan glow sticknya itu biar tidak nyesat mungkin ya. Jadi seperti itu kali teman-teman. Ah, ini tambang kayaknya nih. Oh, ini yang ada di berita tadi ya, yang tambangnya tutup gitu ya, karena banyak kejadian horor ya, banyak pegawainya yang mati tadi, banyak korban gitu loh, makan korban. Oke, bener nggak nih lewat sini teman-teman? Atau ada something, sesuatu? Oh, bisa zoom. Alright, klik kiri itu zoom teman-teman. Oke, tidak ada stamina. Jadi kurasa apa tuh? Aku rasa aman ya untuk lari-lari teman-teman. Alright. Oh, ada tas. Who would leave their backpack behind in here? Siapa yang meninggalkan tasnya di sini katanya? Oh, apa tuh? Apa tuh, guys? Oh, hilang. Apakah itu si check face-nya, teman-teman? Enggak tahu nih. Mari kita lihat saja, teman-teman. Oh. Oke. Ya, ada apa gitu loh yang di atas ya? Atau hanya pendengaran aku aja nih? Ada sesuatu di sini, Pak? Tidak ada. Oh, ada lentera. Lantern. Aduh, suara Discord aku belum aku matiin, teman-teman. Sorry ya. Ini apa nih? Peti kah? Aduh, sebentar, teman-teman. Nganggu saja itu. Oke. Baiklah teman-teman, udah aku matiin ya suara Discordnya, maaf ya. Ini kayak mau roboh. Oke, tidak ada apa-apa ya. Aku takut nanti ketinggalan sesuatu teman-teman. Udah ada darah pak. Suasananya horor juga teman-teman. Ada jalan di sini tapi ketutup. Ah, kemungkinan yang lampu tadi itu berasal dari sini, teman-teman. Oke. Bukan ya. Cukup tegang, teman-teman. Cukup tegang. Aduh. Aduh. Siaman, teman-teman. Aduh, ada belok depan dan juga kanan, teman-teman. Oh, sepertinya depannya itu terblok, teman-teman ya. Diblok itu di depan. Dan sepertinya jalan kita ini sebelah kanan, sebelah sini. Baiklah. Sepertinya kita menemukan apa? Mau menemui seseorang kah di sini? Oh, apa tuh? Wait. Mayat, teman-teman. Oh God, I should. Oh. I'm getting the hell out of here. Jadi foto tadi yang kita lihat tadi bercak darah itu berasal dari dia. Ah, dan lihat nih teman-teman, badannya itu sama dengan dokumen yang kita tadi teman-teman ya, yang bagian luka mungkin ya, benar itu. Laporan mungkin korban ya, luka-luka yang ada di badan korbannya teman-teman. Ini nggak bisa diambil ya. Baiklah. Oh apa nih? Kan kenapa apa tuh? Menarik sekali. Baiklah, let's go. Oke, tidak ada. Kok jantungan? Ada suara jantung. Lo. Berapa tuh guys? Oh my god. Siap dulu nih. Ada suara tadi. Ada suara teman-teman. Oke. Siap ini. It's air. It's hard to breathe. Kenapa lu? Susah napas.
Ini kemana kita? Haruskah kita kembali lagi atau gimana nih? Kita keluar lagi ya? Balik lagi ke tempat awal berarti? Seperti itu kan? Oh my god. Oh itu check face nya itu teman-teman. Wow. Oke. Okay. Wah, lari dikit. Lari dikit guys. Oh. Oh my god. Oke. Okay. Oh my god, lari sedikit, lari sedikit. Pelan banget Pak larinya, Pak. Jangan main-main PD, jangan main-main PD. Jangan main-main PD. Itu suara dia ternyata, teman-teman. Oh my god. Oh, dia masih ngejar, teman-teman. Dia masih ngejar. Nah, ini lurus saja kalau saya ikutin jalur keretanya aja nih, teman-teman. Ikutin jalur keretanya. Wah, oh, check face-nya udah deket sekali. Wah, teleport ya. Oh my god. Ya teleport, guys. Lari. Oh my god. Wah. Cepet juga tuh larinya tuh. Oh my god. Pala kandang. Kandang ayam, kandang sapi. Untung larinya lambat, teman-teman. Tuh, tuh. Wah. Lari-lari. Kenapa tuh suaranya terges apa? Apa tuh kayak capek gitu ya? Ataukah karena tadi katanya tadi udaranya ya? Udaranya yang udah mulai menipis kah? Oh my god, kayaknya semakin dekat ya. Oh, itu kayaknya. Oh iya, iya benar. Larinya semakin lambat, teman-teman. Semakin lambat. Wah, tidak. Oh my god, apakah sampai ini, teman-teman? Ataukah kita akan tewas terbunuh? Oh my god, makin dekat ya. Apa ini? Oh. Hah. Selesai. Terus, apa lagi nih? Apa yang kita lakukan? Oh, apa tuh? Wah, ada telepon. Hey. Oh, ending? You're calling right on time, just as I finished watching the tape. No wonder the guy turned out the way he is now. Perhaps I can interview him. Anyway, looks like I have enough material for my new story. It might even have a name. Check face. Oke, baiklah teman-teman. Sepertinya mungkin ada dua ending. Soalnya ending A escape, mungkin ada ending B, mungkin apa gitu loh ya. Aku penasaran apa yang akan terjadi apabila kita tertangkap sama si check face itu, teman-teman ya. Jadi kemungkinan aku bakal coba untuk membiarkan si check face itu membunuh saya, teman-teman. Kita lihat apa yang akan terjadi, teman-teman ya. Nah, di sini nih. Nah, tuh. Mari kita lihat, teman-teman. Apa yang akan terjadi apabila kita terbunuh oleh si Cage Face, teman-teman. Lihat mukanya. Wah. Woi, woi enggak kena. Wah. Ayo sini. Wah, mati kita. Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Ah.
Kita coba dengarkan teleponnya, teman-teman. Dan juga di akhirnya itu. Oh, mana nih? Nah. Hey. Iya, benar, teman-teman. Andy Big kill, terbunuh, teman-teman, ya. He was murdered right there while recording. Some real intense stuff. Some real intense stuff. Anyway, looks like I have enough material for my new story. Ini orangnya penulis gitu. Oh gitu. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk di game horror indie kali ini teman-teman, di Cake Face, teman-teman. Cake Face teman-teman, atau muka yang terkandang teman-teman, atau kepala yang terkandang gitu loh teman-teman ya. Dan ini adalah game horror indie teman-teman, dengan kalian bisa download gratis dan mainkan secara gratis teman-teman. Hanya 100 indie yang teman-teman, kecil sekali teman-teman ya. Ya sesuai gameplaynya lah ya teman-teman, tidak terlalu panjang ya, dan juga materialnya itu tidak terlalu banyak teman-teman ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk di game ini teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di next video. Nah.